Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Sandra sekalian di mana pun sahabat berada. Alhamdulillah malam hari ini Sandra lagi berada di Selangor. Selangor Malaysia. Nah, ketemu saudara Sandra Bang Singgolan. Dipanggilnya kalau di Facebook Singgolan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Tapi ada di Selangor. Tadi kita kontak-kontak karena saya dari MRT dan ketemu sama beliau. Nah, ketemulah ya. Oh, saya dulu kok jalan-jalan sih? Ya, kan urusan kantor sudah selesai di pagi sampai sore hari. Nah, malam hari saya silaturahim lah sama ibu dan berbagai macam. Ketemulah. Dikasih ini namanya tarik. Teh ais ya. Demi kalau malam-malam gini nggak biasa makan ya, karena kalau di Jakarta itu kalau sudah jam 8 nggak makan lagi. Tapi sudah 3 hari di Malaysia ini makanya jam 12 malam makan di Bukit Bintang. Wah, nasi Arab yang luar biasa besar. Nah, apa Bang perasaan Bang sebagai perantauan di Selangor ini? Perasaannya cukup senang sekali sebab banyak orang kampar, orang awak banyak ini. Sekali lagi Pak Indra Assalamualaikum. Jadi satu kebahagiaan nikmat itu ketika kita bisa silaturahim ya, perantauan dan berbagai macamnya. Pokoknya berkah. Doakan Bang Singgolan dan keluarga sehat ya, Allah berkahi ya, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kesehatan dan juga semua sahabat sekalian. Salam apa Bang untuk Allah Subhanahu wa taala. Salam apa Bang? Ya, nggak usah perlu ditanya. Ini sama-sama saya lihat ya, nanti kita coba lihat itu. Ah, ini persis di pinggir jalan. Jadi kalau di Malaysia itu, ya ini warung sebenarnya. Ah, warung, namanya ini luar biasa. Selamat malam ya di kota Selangor di kota Malaysia. Salam Bang, salam buat di sana ya. Salam buat di sana, salam cepati. Sudah, masya Allah luar biasa. Sate kuah ada juga Pak ya. Berkah, salam buat saya, salam kuliner dari Selangor, Malaysia. Barakallahu semuanya. Assalamualaikum.